Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 204 Ketika dia tiba di rumah Su, setelah melihat Guentian, Hagen buru-buru bertanya, Gugu, apakah guru tahu Su kembali? Guentian mengangguk, ya, guru tahu Su kembali. Gugu, cepat bawa aku sana. Hagen tidak sabar. Tuan Hagen, Master tahu busu sudah kembali, tapi. Guentian menunjukkan rasa malu. Pak tua, bicaralah jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jika Anda menginginkan uang, saya dapat menebusnya. Kata Hagen. Orang tua, berapa harganya? Buka saja mulutmu. Sikat roh dan cinabar untuk mata bibi. Kamu harus menggunakan sikat roh dan cinabar. Kata Suyuki saat ini. Dia tahu untuk apa Hagen menggunakan dua hal ini. Ketika Hagen memberinya daftar obat, itu juga ada di dalamnya. Suyuki benar-benar mencarinya dengan sepenuh hati dan bahkan menawarkan hadiah besar, tetapi hal seperti itu jarang terjadi dan mereka langka. Gwentian menggelengkan kepalanya, "Puan Hagen, Nonasu, Guru Taois, busu tidak menginginkan uang." Bagi orang seperti mereka, uang adalah sesuatu di luar tubuh tetapi guru Taois Busu memiliki seorang putri yang sakit parah sekarang. Dia mencari ke seluruh dokter terkenal, tetapi tidak ada obatnya, jadi dia berharap untuk menggunakan pena ajaib dan cinabar, dan meminta Tuan Hagen untuk membantu putrinya sembuh. Hagen mendengarnya, dan langsung mengerti bahwa itu seharusnya Guentian dan Taoist Busu yang memberitahunya tentang keterampilan medisnya ini adalah hal yang cerdas. Itulah mengapa Master Tao Busu mengusulkan kondisi ini, tetapi selama lelaki tua itu tidak menderita kegagalan organ, Hagen memiliki cara untuk menyembuhkan orang yang sekarat. Pria tua. Kuno, ada apa dengan Putri Daoist Master Wuxu? Tanya Hagen. Aku tidak terlalu tahu, tapi benar mendengar bahwa putrinya sakit-sakitan dan kedinginan sejak dia masih kecil. Tubuhnya seperti jatuh ke dalam buah es. Dia tidur dengan banyak selimut setiap hari, tapi itu tidak membantu. Sudah bertahun-tahun, saya telah melihat banyak tempat itu tidak berguna, dan kali ini saya pergi jauh untuk mencari perawatan medis. Tetapi saya kembali dengan sia-sia. Pangeran Wuxu juga untuk putrinya. Dia pernah membuat daftar di kuil Tao untuk berobat, dan dia juga bersedia memberikan sedekah. Dia ingin mengumpulkan pahala untuk dirinya sendiri dan membuat putrinya sembuh, tetapi setelah itu bertahun-tahun sepertinya tidak ada efeknya. Jelas Wentian. Tubuhnya sepertinya telah jatuh ke dalam buah es? Hagen mengangkat sudut mulutnya sedikit, dia mengerti sesuatu, dan meminta langit kepada Gu, Gu, tolong bawa kami ke sana. Hagen tidak mau untuk menunggu, dia ingin mendapatkan spirit brush dan cinnabar secepatnya, agar mata ibunya bisa sembuh. Oke, okay, ayo pergi sekarang. Guentian mengangguk. Kedua mobil berangkat dari regal hotel dan langsung menuju Leimingguan. Kuil Leiming ada di Gunung Leiming. Gunung Leiming adalah gunung terbesar di Jiangbei. Gunung itu membangun pemandangan yang menggelegar. Hanya ada satu jalan gunung yang berkelok-kelok menuju Kuil Leiming, dan tidak mudah untuk berjalan. Tetapi karena Kuil Leiming lebih terkenal, banyak turis datang untuk berdoa setiap hari. Tuan Hagen, kita hanya bisa naik. Kata Guentian di kaki Gunung Leiming. Pergi. Hagen mengangguk. Sebenarnya, Hagen juga tahu tentang kuil Leiming ini sejak lama, tetapi dia tidak pernah mengunjunginya sekalipun. Tang Long sedang melihat mobil di bawah. Ayah dan anak Hagen, Guentian, Lin Tianhu dan Suenzong mendaki gunung Leiming. Dengan keberadaan Hagen, keamanan Guentian tentu saja tidak menjadi masalah, jadi Tang Long tidak perlu melindunginya secara pribadi. Suyuki memandangi pepohonan hijau dan jalan pegunungan, dan dia sangat bersemangat sehingga dia terus berlari dan berhenti, terkadang berteriak beberapa kali. "Yuki, jika kamu terus seperti ini, jika kamu tidak mencapai puncak gunung, kamu mungkin akan kelelahan." Suenzong menasihati Suyuki. Mendaki gunung itu mengasyikkan dan tidak melelahkan di awal, tetapi Anda tidak akan bisa mendaki nanti, jadi Anda harus menghemat energi di awal. Aku baik-baik saja. Suyuki tidak mendengarkan sama sekali, dan Suensom juga tidak bisa menahannya. Bab 205. Sekarang sore, secara logis, ada lebih banyak turis yang turun gunung, dan lebih sedikit orang yang mendaki gunung. Tetapi Hagen dan yang lainnya berjalan sepanjang jalan, tetapi mereka melihat banyak turis bergegas menuju gunung dengan tergesa-gesa. Cepatlah. Hari ini aku mendengar bahwa Kui Leiming telah mengundang Wei Tao, seorang kakak laki-laki yang layak untuk Taoisme. Itu adalah reinkarnasi peri, dan keahliannya sangat kuat. Kita harus bergegas dan biarkan Tao Wei menggambar loter untuk kami. Saya mendengar bahwa Taoist Wei juga datang ke sini tahun lalu, dan hanya memilih 10 orang untuk menarik undian untuk ramalan, dan itu sangat efektif. Ada pasangan yang telah menikah selama lebih dari 10 tahun dan tidak memiliki anak. Setelah dilihat oleh Taoist Wei, mereka melahirkan bayi besar di tahun kedua. Bocah gendut, apa ini? Kudengar ada seorang pria yang lumpuh seumur hidup, dan dia disukai oleh Taoist Wei. Dan kami menyusulnya hari ini, jadi cepatlah. Saya mendengar bahwa kali ini, Wei Sang Taois datang ke sini untuk merawat putri pendeta Tau Busu, dan dia juga membawa harta karun. Para turis di jalan gunung berbicara. Banyak, dan kecepatan mendaki gunung juga sedikit meningkat. Hagen mendengarkan diskusi para turis, dan mengerti mengapa orang-orang ini bergegas mendaki gunung di sore hari. Tuan Hagen, Taois Wei adalah saudara senior dari Taois Master Busu. Dia dulunya adalah master dari kuil guntur ini. Setelah menyerahkannya kepada Taoist Master Busu, Taoist Wei melakukan tur. Dia kembali tahun lalu dan membuat langkah. Putri Taoist dirawat, tetapi tidak berhasil, lalu dia pergi, dan kali ini dia kembali lagi, mungkin demi putri Taoist. Guentian mengikuti Hagen dan menjelaskan. Ah, apa yang harus kita lakukan? Kalau begitu ayo cepat pergi, kita tidak bisa membiarkan Taoist Wei menyembuhkan penyakitnya dulu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mendapatkan sikat spiritual dan cinnabar. Suyuki buru-buru mendesak setelah mendengar ini. Ketika semua orang mendengarnya, mereka juga merasa ada kebenarannya, jadi mereka mempercepat langkah mereka. Hanya Hagen yang tetap tenang dan berkata sambil tersenyum tipis, "Jangan khawatir, Taoist Wei tidak bisa menyembuhkannya." Bagaimana kamu tahu dia tidak bisa disembuhkan? Suyuki memandang Hagen dengan aneh dan bertanya. Aku bilang dia tidak bisa disembuhkan, jadi dia pasti tidak bisa disembuhkan. Tunggu dan lihat saja. Hagen tersenyum dan tidak menjelaskan kepada Suyuki. Setelah kelompok itu mencapai setengah gunung, langkah Suyuki melambat secara signifikan dan dia berkeringat deras dan terengah-engah. Tidak, aku akan istirahat. Aku benar-benar tidak bisa berjalan lagi. Suyuki duduk di atas batu besar di sampingnya. "Apa yang saya katakan tentang Anda di awal? Anda hanya tidak mendengarkan. Apakah Anda jujur sekarang?" Suenzong menegur Suyuki, "Tapi tidak peduli apa yang dikatakan Suenzong, Suyuki tidak bisa bergerak." "Gugu, kamu duluan. Aku akan menemani Yuki di belakang. Kita akan menyusul sebentar lagi." Melihat Suyuki benar-benar tidak bisa berjalan lagi. Hagen tidak bisa tinggal dan menunggunya, jadi dia menoleh ke Guentian berkata. Tidak apa-apa, saya akan naik dan membuat pengaturan terlebih dahulu, dan saya akan berbicara dengan Guru Taobusu. Guentian mengangguk. Suensong melirik Suyuki, tersenyum baru-baru ini, dan kemudian berkata kepada Hagen, Tuan Hagen, saya akan menyerahkan Yuki kepada Anda. Setelah berbicara, beberapa orang terus memanjat, dan Hagen duduk di sebelah Suyuki. Aku tidak bisa berjalan lagi, kenapa kamu tidak menggendongku? Suyuki mengedipkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak membacanya, kamu masih memiliki kekuatan. Hagen menggelengkan kepalanya. Tidak lagi, aku benar-benar tidak punya kekuatan. Suyuki benar-benar mengikuti Hagen dengan genit. Melihat Suyuki seperti itu, jantung Hagen berdebar. Dia harus mengatakan bahwa Suyuki sangat cantik. Meskipun emosinya terkadang agak kasar, dia tetap sangat baik. Hagen meraih tangan Suyuki. Suyuki menyusut ketakutan, tetapi Hagen memegang erat-erat. Suyuki tidak bisa melepaskan diri. Wajah Suyuki langsung memerah. Dia menggigit bibirnya dengan erat, tidak berani menatap Hagen. Bab 206. Hagen meraih tangan Suyuki, dan aliran kehangatan mengalir ke tangan Hagen dan langsung memasuki tubuh Suyuki. Apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Ada terlalu banyak orang di sini. Suyuki menundukkan kepalanya, suaranya seperti nyamuk dan dia tidak dapat mendengarnya kecuali dia mendengarkan dengan cermat. "Apa yang kamu katakan?" Hagen bertanya. "Aku bilang jangan di sini, ada terlalu banyak orang, ayo pergi ke hutan." Suyuki menundukkan kepalanya dan merendahkan suaranya. "Apa yang kamu lakukan di hutan?" Hagen melepaskan Suyuki. Cepatlah, aku tidak akan bisa menyusul sebentar lagi. Suyuki terkejut dan menatap Hagen hanya untuk menemukan bahwa Hagen sedang menatapnya dengan seringai. Aku akan mengalahkanmu sampai mati. Suyuki melotot dan mengejar Hagen. Setelah berlari dua langkah, Suyuki tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya tidak tampak begitu lelah lagi dan kakinya tidak sakit lagi. Seperti saat dia baru saja mendaki gunung. Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Cepatlah! Melihat Su Yuki tertegun, Hagen berteriak. Oh! Su Yuki mengejar Hagen. Segera, keduanya menyusul Guentian dan yang lainnya. Agak aneh melihat Hagen dan Su Yuki mengejar begitu cepat. Yuki, apakah kamu tidak terlalu lelah untuk berjalan? Suensung tidak terlihat terlalu lelah saat melihat keadaan Su Yuki. Lagi pula, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku tidak akan lelah untuk sementara waktu, dan aku merasa sangat santai. "Suyuki juga berkata dengan wajah bingung." Begitu Suyuki selesai berbicara, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Hagen. Mereka dapat menebak bahwa itu pasti karena Hagen. "Ayo, cepat pergi, sebentar lagi akan gelap." Setelah Hagen selesai berbicara, dia mempercepat langkahnya. Setelah sekitar satu jam, beberapa orang akhirnya tiba di puncak gunung, dan saat ini puncak gunung sudah penuh dengan orang, karena ada begitu banyak orang sehingga kuil tahu ditutup, dan semua orang menunggu di luar tahu. Candi Hagen dan yang lainnya berdesak-desakan ke depan, dan dua anak laki-laki tahu menjaga pintu masuk kuil tahu untuk mencegah siapapun masuk. Jangan mermas, kuil tahu tidak mengizinkanmu masuk hari ini. Seorang bocah tahu menghentikan Hagen dan yang lainnya dan berkata, Tuan kecil ini, saya teman baik Anda dari guru tahu, tolong laporkan bahwa Hong Cheng Guentian ada di sini. Guentian mengikuti Xiao Daotong dengan senyuman di wajahnya. Tuan kami berkata bahwa tidak ada yang bisa masuk lagi. Paman kami sedang merawat adik perempuan junior, jadi tolong jangan ganggu dia. Xiao Daotong melambaikan tangannya, terlihat sombong. Guentian tampaknya tidak marah, mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya, dan diam-diam memasukkannya ke tangan Xiao Daotong, tuan kecil. Saya juga membawa seseorang ke sini untuk melihat adik perempuan junior Anda. Tuan Anda tahu, Anda hanya perlu beritahu saya. Xiao Daotong melihat uang di tangannya, wajahnya langsung ditutupi dengan senyuman. Dia memasukkan uang itu ke dalam sakunya dan berkata, ternyata dia adalah teman tuannya, tolong tunggu di sini sebentar, dan saya akan segera melaporkannya. Ketika Tong berlari ke Kuil Tao, Guentian tersenyum tak berdaya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa raja Hades mudah dipusingkan dan hantu kecil sulit dihadapi, begitulah keadaannya sekarang. Kuil Tao semacam ini, bahkan jika Anda berlatih selama 100 tahun, Anda tidak dapat mengembangkan pahala untuk menyembuhkan putrinya. Hagen mencibir. Beberapa orang memiliki ketidakberdayaan di wajah mereka tidak mungkin masyarakat saat ini seperti ini telah menjadi sangat utilitarian tidak peduli apakah itu kuil Tao atau kuil yang bukan untuk menghasilkan uang tidak demikian banyak kuil Tao sebagai objek wisata Segera Xiao Daotong berlari keluar dan dengan hormat berkata kepada Guentian Tuan tuan kami mengizinkan Anda masuk Guentian mengangguk dan memimpin Hagen dan yang lainnya ke kuil Tao Kuil tahu penuh asap dan dupa, dupa ini dibeli oleh turis, lalu dinyalakan dan dicolokkan untuk berdoa memohon berkah dan kekayaan. Bab 207 Kuno, selamat datang jika Anda tersesat, ampuni dosa-dosa Anda dan ampuni dosa-dosa Anda. Baru saja memasuki kuil tahu, seorang tahu tua yang mengenakan jubah tahu dan janggut menyambutnya. Orang ini adalah pemimpin tahu yang layak. Kamu sangat sopan, Gugu melengkungkan tangannya, lalu menunjuk Hagen dan berkata, ini Tuan Hagen, yang membutuhkan sikat spiritual dan cinnabar. Aku membawanya ke sini khusus untuk menunjukkan link NU. Pada Hagen, alisnya jelas sedikit mengernyit, tetapi mereka segera rileks, dan berkata dengan sedikit senyum, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, ayo masuk dan minum teh, kakakku sedang mengawasi gadis kecil di dalam. Tidak Guru Tausu mengundang Guentian dan yang lainnya ke Kuil Tao, tetapi begitu dia mencapai pintu masuk aula utama, Hagen merasakan hembusan udara dingin datang. Dalam cuaca panas ini, udara dingin ini justru membuat Hagen bertarung dengan dingin. "Tuan Hagen, ada apa?" Guentian melihat ekspresi Hagen agak aneh, jadi dia bertanya dengan keras. "Oh, tidak apa-apa." Hagen tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Guru Tau Busu memandang Hagen dan tersenyum menghina. Apakah Anda merasa tiba-tiba menjadi lebih dingin ketika Anda memasuki aula utama? Ini karena ada sumur kuno di belakang kuil tau kami. Dikelilingi oleh kuil tau, seluruh kuil tau menjadi keren dan menyenangkan. Hagen hanya tersenyum diam-diam dan tidak mengatakan apa-apa. Semua orang mengikuti guru tau busu melalui aula utama, dan tiba di halaman kecil di belakang setelah membuka salah satu kamar. Hagen tiba-tiba merasakan udara dingin yang jauh lebih kuat dari udara dingin barusan. Tapi melihat Guentian dan yang lainnya, sepertinya mereka tidak melihat sesuatu yang aneh. Pada saat ini, di dalam kamar, seorang gadis dengan fitur wajah yang indah sedang berbaring di tempat tidur, terbungkus cangkir tebal. Wajahnya sedikit pucat, keputihan seperti lapisan es di wajahnya dalam cuaca dingin yang parah. Di depan tempat tidur gadis itu, seorang lelaki tua dengan giok rui di tangannya mengetuk giok rui di dahi gadis itu dari waktu ke waktu, dan kemudian menggumamkan sesuatu. Ini kakak laki-laki saya Wei Taois. Dia mengatakan bahwa tubuh putri saya dingin dan perlu dikeluarkan dari tubuhnya. Dia mencobanya tahun lalu tetapi gagal. Yurui, tepat pada waktunya untuk menyerap udara dingin pada putri saya. Guru tahu, Gusu menjelaskan dengan suara rendah, yang disebut batu giok hangat, mengacu pada batu giok yang telah dibakar dalam panas yang ekstrim atau api di pusat bumi. Giok hangat jenis ini tetap hangat sepanjang tahun. Bahkan jika Anda meletakkan batu itu di lemari es, setelah mengambilnya keluar, itu akan memakan waktu setengah jam, itu bisa mengembalikan suhu semula yang cukup ajaib. Jenis batu ini sangat langka dan dapat dibuat menjadi giok rui dengan giok hangat sehingga terlihat bahwa batu ini tidak kecil, cukup langka. Mendengar apa yang dikatakan pendeta Tao, Guentian dan yang lainnya memandang ke arah pendeta Wei dengan rasa ingin tahu, tetapi pendeta Wei itu penuh dengan kedinginan, dengan pandangan meremehkan dan bahkan tidak memandang Guentian dan yang lainnya. Dengan giok rui di tangan Taoist Wei, setiap kali dia menepuk dahi gadis itu, dia bisa melihat jejak dingin diserap oleh Yurui. Setelah mengklik belasan kali, Taois Wei berhenti dan mengesampingkan Yurui. Saudaraku, apakah sudah hampir siap? Taois Busu bertanya pada Taois Wei dengan penuh harap. Penasihat Tau Wei menggelengkan kepalanya, tidak semudah itu. Tubuh Xiaoru telah dipenuhi dengan yin dan udara dingin untuk waktu yang lama, dan masih banyak, jadi tenanglah. Sekarang, Yurui telah kehilangan suhu, dan kebutuhannya beristirahat sebentar. Oh, Master tahu. Busu mengangguk, dan kemudian bertanya, berapa lama untuk menyedot semua udara dingin dari tubuh Siaoru? Setengah bulan. Setelah mendengar ini, Master Busu tahu berhenti berbicara dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Bab 208. Jangan katakan setengah bulan, jika kamu menyerap udara dingin dengan kecepatan ini kamu tidak akan bisa menyerapnya sampai kering seumur hidup. Dan selain itu, nona muda ini tidak akan hidup lebih dari tiga hari. Kata Hagen perlahan. Begitu kata-kata Hagen jatuh ke tanah, Tawis Wei langsung mengerutkan kening dan menatap Hagen dengan dingin. Saudaraku, dari mana asal anak bodoh ini berbicara omong kosong lagi? Tahukah Anda, kuil tahu kita mengambil uang dupa kuno? Guru tahu busu buru-buru menjelaskan. Huh, kamu masih muda, apakah kamu menanyaiku? Suruh mereka keluar. Pendeta Tau Wei sangat marah dengan pertanyaan Hagen. Ini, guru Tau Busu tiba-tiba menunjukkan rasa malu. Lagi pula, Hagen ditemukan oleh Guentian, dan dia serta Guentian memiliki persahabatan yang sangat dekat, jadi tidak pantas untuk mengusirnya. Apa? Apakah kamu benar-benar percaya bahwa bajingan tanpa rambut ini dapat menyembuhkan putrimu? Jika demikian, maka aku akan pergi. Pendeta Tao Wei mengambil Yurui dan hendak pergi. Saudaraku, jangan marah. Guru Tao Busu menghentikan Taois Wei dan kemudian menatap Guentian dengan wajah penuh rasa malu. Gugu, ayo bawa orang-orangmu keluar sekarang. Saudaraku, aku tidak ingin siapapun mengganggumu ketika dia mengobati penyakit. Guentian juga memandang Hagen dengan agak malu. Dia mempercayai Hagen. Tetapi melihatnya seperti ini, Taois tidak mempercayainya. Tuan Dao, putri Anda, adalah tubuh kristal es. Sistem semacam ini menyukai udara dingin. Jika Anda menggunakannya, Anda akan dapat memperkuat tubuh Anda dan bahkan awet muda selamanya. Hanya saja, tidak ada yang mengajarinya seni memurnikan, sehingga tau udara dingin di tubuhnya semakin menumpuk dan dia menjadi seperti sekarang ini. Meskipun Yurui adalah harta yang dapat menyerap udara dingin, tetapi dengan kekuatan ini, saya khawatir itu jauh di belakang ling, ling. Kecepatan gadis itu menyerap udara dingin, ditambah dengan sumur kuno di Kuil Tao, udara dinginnya sangat berat, jadi putrimu tidak bisa bertahan tiga hari. Hagen menjelaskan mengikuti Taois Busu. Jika bukan karena Penaroh dan Cinabar, Hagen tidak akan menjelaskan hal ini kepadanya. Ketika Taois Wuxu mendengarnya, dia sedikit bodoh. Meskipun dia tidak mengerti, ada beberapa kebenaran dalam kata-kata Hagen. Omong kosong, tubuh kristal es macam apa yang masih awet muda? Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa Anda bisa hidup selamanya? Itu omong kosong. Saya telah berlatih Taoisme selama beberapa dekade, dan saya belum pernah mendengar tentang tubuh kristal es. Memandangnya dengan jijik, Hagen berkata dengan dingin. Kamu tidak tahu, itu adalah ketidaktahuanmu, meskipun angan giokmu adalah harta karun, tetapi jika kamu berani menggunakannya, angan giok ini pasti akan hancur. Kata Hagen tanpa ekspresi. Meskipun jedrui ini dibuat oleh Wen Yu dan dapat menyerap udara dingin, namun udara dingin di tubuh putri guru tahu busu ini tidak biasa, dapat membuat Hagen merasakan udara dingin, yang menunjukkan kekuatan udara dingin ini. Besar. Jade Rui yang dibuat oleh Wen Yu sama sekali tidak tahan dengan udara sedingin itu, jadi pasti akan meledak. Omong kosong, bahkan di tempat yang sangat dingin, Giok Rui ini masih sehangat sebelumnya, bagaimana mungkin bisa pecah? Jangan bicara omong kosong, cepat keluar dari sini, kami tidak menyambutmu di Kuil Guntur ini. Taois Wei penuh amarah, maksudku, Hagen berani mengatakan bahwa dia bodoh? Taois Wei akan mati karena marah, mengetahui siapa yang melihatnya. Apakah itu tidak sopan? HMPH, jika aku tidak datang ke sini untuk sikat roh dan cinabar, bahkan jika aku bersujud memohon padaku, aku mungkin tidak akan bergerak. Hagen mendengus dingin. Bocah sombong, mencari pertengkaran. Tao Wei sangat marah, dan dengan lambaian tangannya, tembusan angin langsung menuju Hagen. Saudaraku, jangan. Taois busu terkejut dan buru-buru menembak untuk menghentikannya. Tapi Guentian dan yang lainnya tidak pernah berpikir bahwa Wei Taois akan melakukannya begitu dia mengatakannya dan berdiri di samping dengan Linglong. Bab 209. Berani? Lin Tianhu di samping bergegas keluar dengan langkah cepat, siap menyerang Taois Wei itu. Hagen adalah penguasa istana Tianlong, Lin Tianhu sebagai bawahannya, bagaimana dia bisa melihat orang lain menyerang Hagen dengan santai? Hagen meraih Lintianhu dan berkata, "Kamu bukan lawannya. Kocokan Taoist Wei membuat angin kencang bersiul dengan santai, dan Hagen tahu bahwa Lintianhu bukanlah lawannya. Kakak senior, jangan marah. Masih banyak orang yang menunggu untuk melihatmu di luar. Jika kamu memukul seseorang dan menyebarkan berita, bukankah reputasimu akan benar-benar hancur?" Master Tao busu meraih Fu Chen dan menunjuk ke arahnya. Taoist Wei membujuknya. Mendengar apa yang dikatakan pendeta Tao, pendeta Tao Wei mengambil kembali pengocoknya dan berkata dengan mendengus dingin, "Cepat dan usir mereka agar tidak mengganggu saya ketika putri saya sembuh. Saya akan mengirim seseorang kekirimkan." Guru Tao Busu berkata kepada Guentian dengan sedikit malu. Guentian memandang Hagen dan bertanya, "Puan Hagen, mengapa kita tidak pergi?" "Karena Taois Busu berjanji untuk memberikan Limbi dan Chinabar." tidak ada gunanya menyimpannya. Hagen menggelengkan kepalanya, "Karena aku di sini, aku tidak bisa melihat kehidupan segar menghilang dari wajahku." Hagen bencana untuk menyelamatkan nyawa putri Daoist Master Wuxu. Ini bisa dianggap sebagai keberuntungan Guru Tao Wuxu, bagaimanapun, Guru Tao Wuxu dapat mengatakan bahwa dia memberikan sikat roh dan cinabar yang membuktikan bahwa orang ini tidak jahat. Nah, apakah kamu sudah selesai? Pendeta Tao Wei mengerutkan kening dan menatap Hagen dengan kejam. Pada saat ini, guru Taois Busu sangat malu, tidak tahu harus berbuat apa. Jangan mengandalkan yang lama untuk menjual yang lama. Kamu akan tahu apakah yang aku katakan itu benar atau tidak. Kata Hagen dengan senyum dingin. Bagaimana cara mencobanya? Taois Wei terkejut. Kamu hanya perlu menggunakan Yurui untuk menyerap udara dingin beberapa kali. Jika hancur, itu akan membuktikan bahwa aku benar. Jika tidak hancur, aku akan segera keluar dari sini. Hagen menunjuk-menunjuk ke yang dikatakan Yurui. Oke, aku pasti akan meyakinkanmu. Kata Taois Wei, mengambil Yurui, menggumamkan sesuatu, dan dengan lembut menyentuh dahi putri pendeta Tau busu Setiap kali Anda menyentuhnya, Anda dapat melihat aliran udara dingin tersedot ke Yurui. Kilatan penghinaan dan penghinaan melintas di mata Taoiswei, dan dia menatap Hagen dengan dingin, "Wah, haruskah kamu keluar sekarang?" "Yurui, saya baik-baik saja." Taoiswei sedang berbicara, ketika Yurui menyentuh sisi lain lagi ketika Daosu mengangkat dahi putrinya. Tiba-tiba terdengar suara garing, seolah ada sesuatu yang pecah. Kali ini, mata semua orang membelalak dan mereka menahan napas. Hati Tao Wei bergetar dan dia buru-buru membawa Yurui untuk memeriksanya dengan hati-hati, benar saja. Ada retakan kecil di tubuh Yurui, yang membuat Tao Wei merasa tidak enak. Yurui ku. Tao Wei dengan lembut membelai Yurui seperti anak kecil, tetapi setelah menyentuhnya, Yurui pecah menjadi beberapa kelopak dan jatuh ke tanah. Ini rusak, benar-benar rusak. Suyuki meraih lengan Hagen dengan penuh semangat dan melompat. Yurui hancur, membuktikan bahwa apa yang dikatakan Hagen benar, itu adalah tamparan di wajah Taoist Wei. Pendeta Tao Wei menatap Suyuki dengan keras, harta kesayangannya rusak dan sedih, tetapi Suyuki berteriak gembira, bagaimana mungkin pendeta Tao Wei tidak marah? Melihat mata Taoist Wei, Suyuki menutup mulutnya, tapi dia masih tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Sekarang kamu harus mempercayainya. Yurui kamu tidak tahan dengan udara dingin ini. Jika bukan karena fakta bahwa putri Daoist Master Wuxu adalah tubuh kristal es, dia tidak akan dapat hidup sampai sekarang. Hagen berkata dengan tenang. Bab 210 Pendeta Tau Wei sedikit tidak yakin, tetapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya, jadi dia hanya bisa mendengus dingin. Tebakanmu benar, Aku ingin melihat apa yang bisa kamu gunakan untuk menyembuhkan udara dingin ini. Membutuhkannya, itu bisa menyedot udara dingin dari putri pendeta Tau Busu, dan membiarkannya mengubah udara dingin untuk digunakan sendiri. Kata Hagen dengan ekspresi datar. Oke, kemarilah, aku akan mengawasimu, bagaimana cara menyedot udara dingin. Pendeta Tau Wei melangkah ke samping dan berkata dengan wajah penuh rasa tidak percaya. Kamu tidak bisa melihatku ketika aku menyembuhkannya karena aku harus menanggalkan pakaiannya dan tidak nyaman bagimu untuk berada di sini. Begitu Hagen selesai berbicara, Taois Wei segera melompat seperti tikus yang ekornya diinjak. Kerja bagus. Pelacur yang berani, ternyata dia datang ke sini untuk mengambil keuntungan dari keponakan saya yang ada di sini untuk mengobati penyakit. Apakah Anda tidak tahu apakah pria dan wanita bisa berciuman atau tidak? keponakan saya baru berusia 18 tahun-tahun, dan kamu ingin menanggalkan pakaiannya. Pendeta Tau Wei meraung, dan guru Tau Busu juga mengerutkan kening. Putrinya belum menikah. Jangan biarkan Hagen melakukan apapun. Guentian dan Suenzong juga memandang Hagen dengan aneh, tidak mengerti mengapa mereka harus melepas pakaian mereka untuk perawatan medis. Suyuki memelototi Hagen secara langsung dan berkata, Hagen, Apakah menurutmu gadis kecil itu masih muda dan ingin mengambil keuntungan darinya? Hagen memandang kerumunan tanpa daya dan menemukan bahwa mereka semua memandangnya dengan mata aneh dapat menjelaskan Saya tidak mengatakan Anda harus melepas pakaian Anda, tetapi Anda harus melepas mantel Anda Bahkan jika Anda melepas mantel Anda, orang-orang ini tidak cocok di rumah Tetapi jika Anda takut dari saya yang main-main, Anda bisa tinggal dan menonton saya Dengar, ketika Hagen mengatakan ini, guru tahu Busu merasa sangat lega. Dia tidak melepas semua pakaiannya, dan ada seseorang di sisinya. Mungkin itu tidak mungkin untuk Hagen untuk bertindak sembarangan. Saudaraku, ayo keluar dan tunggu sebentar, dan periksa situasinya nanti. Taois Busu berkata kepada Taois Wei, "Hmph, jika dia tidak bisa disembuhkan, aku tidak akan pernah membiarkannya hari ini." Pendeta Wei mendengus dingin, mengayunkan kebut terbangnya, dan siap untuk pergi. Tetapi pada saat ini, seorang anak laki-laki tahu bergegas masuk. Tuan, ini tidak baik. Seseorang bersikeras untuk masuk, dan kita tidak bisa menghentikannya. Daotong berkeringat dingin, dan ada bekas tamparan yang jelas di wajahnya. Dia seharusnya dipukuli sekarang. Siapa yang berani? Pendeta Taubusu sangat marah ketika mendengar ini dan bergegas keluar. Tapi begitu dia berlari keluar, dia disambut kembali oleh seorang pemuda. Pemuda itu mengenakan gaun panjang dengan pola gosip di dadanya, rambutnya yang panjang digulung, seperti pakaian tau. Di belakang pemuda itu, diikuti oleh dua anak laki-laki tau, kedua anak laki-laki tau ini jauh lebih sengsara daripada orang yang melaporkan surat itu, hidung mereka memar dan wajah mereka bengkak dan mata mereka tidak bisa dibuka, tetapi mereka masing-masing menunduk. Kepala mereka dengan ekspresi berani berbicara. Paman Fuxu, junior kecil ini benar-benar menghentikanku ketika aku memasuki kuil guntur. Apa maksudmu? Pria muda itu menatap guru Tao Fuxu dengan ekspresi lucu di wajahnya dan bertanya. Liao Fei, aku bukan pamanmu. Tuanmu mengkhianati tuannya. Dia bukan lagi saudaraku. Aku bukan pamanmu. Jangan dekat-dekat denganku. Datanglah ke kuil tauku dan pukul aku daotong. Apa yang kamu lakukan ingin lakukan? Taois busu bertanya dengan marah. Paman Muksu, saya datang ke sini untuk merawat adik perempuan saya. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu tentang saya? Saya mendengar bahwa adik perempuan saya menderita flu yang ekstrim. Saya tidak tahan, jadi saya sengaja datang ke sini. Liao Fei tidak marah, tapi senyum main-main. Xiao -main. Ru tidak membutuhkanmu untuk mengobatinya, kamu segera keluar dari sini, kembali dan beritahu tuanmu, cepat atau lambat aku akan membersihkan rumah. Pada saat ini Taoist Wei melangkah maju dan berteriak pada Liao Fei dengan kejam. Bab 211 Jadi Paman Wei ada di sini juga? Biar ku tebak untuk apa Paman Wu ada di sini. Liao Fei tidak marah, tetapi, mencibir di wajahnya, "Kurasa kamu harus berada di sini untuk merawat adik perempuan juniorku. Ku dengar kamu mendapat sepotong giok rui yang disebabkan oleh Wen Yu. Anda harus menggunakan benda itu untuk merawat adik perempuan Anda. Tetapi, izinkan saya memberitahu Anda, adik perempuan Anda adalah tubuh kristal es. Kotoran Anda tidak berguna sama sekali. Mungkin Anda masih memilikinya. Ini akan rusak." Segera setelah... Kata-kata Liao Fei jatuh ke tanah. Taois busu dan Taois Wei semua tercengang. Mata mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Liao Fei mengetahui hal ini. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tubuh Kristal es macam apa? Itu hanya omong kosong. Sekarang kamu segera keluar dari sini." Pendeta Tao Wei mengayunkan kocokannya ke arah Liao Fei dalam sekejap. Baru saja Hagen mengatakan tentang tubuh Kristal es. Dan sekarang Liao Fei juga mengatakan tentang tubuh kristal es, jika ini benar, di mana wajah lama Wei Tao akan diletakkan, jadi dia ingin mengusir Liao Fei. Liao Fei mencibir, dan meraih pengocok Taoist Wei, Tuan Wei, Anda semakin tua, jangan pukul dan bunuh orang, berhati-hatilah untuk menghindari pinggang Anda, jika itu terjadi, bukankah nyonya kecilku yang cantik akan menderita? Aku akan membunuhmu. Taoist Wei sangat marah, dan setelah membuang kebutannya, dia menendang Liao Fei. Taoist Wei memang menikahi seorang istri yang jauh lebih muda darinya, dan dia juga sangat cantik. Sekarang, sebagai seorang junior, Liao Fei bahkan berbicara dengan kasar. Bagaimana mungkin Taoist Wei menanggungnya? Menghadapi serangan Taoist Wei, Liao Fei tersenyum dingin dan juga mengusirnya. Bang. Pendeta Tao Wei ditendang keluar dan membentur tanah dengan keras. Saudaraku. Master Tao busu panik dan buru-buru berlari untuk membantu Wei Tao. Mata Tao Isu Wei penuh dengan kengerian, dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Liao Fei akan menjadi begitu kuat setelah hanya dua tahun absen. Hagen memandang Liao Fei, matanya sedikit menyipit, dia hanya merasakan fluktuasi aura makna pada saat Liao Fei bergerak. Mungkinkah orang ini menjadi kultivator abadi? Hagen penuh keraguan, karena sepengetahuannya, kecuali kepala naga tua, dia belum pernah bertemu orang yang bisa mengendalikan energi spiritual, dan siapapun yang bisa mengendalikan energi spiritual adalah seorang kultivator abadi. Paman Wei, kamu sudah tua. Seperti kata pepatah, ombak di belakang sungai yang ze mendorong ombak ke depan. Kamu harus menerima takdirmu. Aku di sini hanya untuk membantu adik perempuanku menyembuhkan penyakitnya. Mengapa kamu memaksaku? "Liao Fei berkata dengan datar." "Liao Fei, kamu bagaimana? Kamu tiba-tiba meningkatkan kekuatanmu begitu banyak." Wei Taoi sangat terkejut. Kesempatan seperti apa yang dimiliki Liao Fei untuk meningkatkan kekuatannya begitu cepat? "Hahaha, ini rahasiaku. Aku tidak bisa memberitahu kalian." Tapi tuanku telah beribadah di kuil kegelapan yang ganas sekarang, dan aku akan menjadi penguasa berikutnya dari kuil kegelapan yang ganas. Liao Fei tertawa, dengan senyum di wajahnya. Penuh kebanggaan. Bajingan. Pendeta Tao Wei sangat marah, tidak apa-apa kamu mengkhianati sekolah guru, tetapi kamu masih beribadah di bawah sekolah Yao Dao. Sayang sekali. Saya harus membersihkan pintu hari ini kata pendeta Tau Wei, dan dia adalah akan menghadapi Liao Fei lagi. Lakukan. Kakak senior. Guru Tau Busu menghentikannya, dan jelas bahwa mereka juga bukan tandingan Liao Fei. Jika kamu melakukannya, kamu tidak bisa mengalahkanku sama sekali. Mengapa kamu ingin menghina dirimu sendiri? Mengapa kamu tidak percaya padaku ketika aku menyuruhmu untuk merawat adik perempuanku? Wajah Liao Fei sedikit tidak sabar. Liao Fei, saya tidak percaya bahwa Anda hanya mengobati penyakit Xiaoru. Beritahu saya kondisi Anda. Pendeta Taobusu bertanya. Paman Wuxu, aku mengikuti Xiaoru sebagai kekasih masa kecil. Aku hanya ingin menyembuhkan Xiaoru dan membiarkannya menikah denganku. Bukankah itu terlalu berlebihan? Liao Fei tersenyum sedikit dan menatap Xiaoru di tempat tidur dengan mata berapi-api. Ru. Mimpi. Bahkan jika putriku tidak akan pernah menikah, dia tidak akan pernah menikah denganmu, jadi aku harus berhenti bermimpi. Guru Taufuksu mengertakkan gigi. Paman Wuxu, jika aku tidak menyelamatkan Xiaoru, Xiaoru tidak akan hidup selama tiga hari. Apakah kamu ingin melihat putrimu mati? Liao Fei tidak marah dan berkata dengan percaya diri. Tuan Hagen ini juga telah melihat bahwa Xiaoru adalah tubuh kristal es. Apakah Anda pikir hanya Anda yang tahu? Seperti kata pepatah, ada langit di atas langit, dan ada orang di luar manusia. Don jangan berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Kepada Hagen, dia berkata dengan hormat, Tuan Hagen, jika Anda mengatakan Anda dapat menyembuhkan gadis kecil itu, tolong ganggu saya, ayo pergi sekarang. Guru tahu Busu masih ragu tentang Hagen tadi, tapi setelah Liao Fei datang, dia mengatakan hal yang sama seperti Hagen, jadi dia lebih mempercayai Hagen. Dia lebih suka mempercayai Hagen daripada Liao Fei, seorang pengkhianat tidak memiliki kredibilitas sama sekali. Liao Fei memandang Hagen dan mengerutkan kening. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ada orang di dunia ini yang tahu tentang tubuh kristal es. Anda harus tahu bahwa apa yang dia katakan bukanlah apa yang dia ketahui, tetapi patriarknya, mantan guru Jiming Temple. Jue Tao mengatakan kepadanya bahwa guru Liao Fei pergi dari kuil Leiming dan beribadah di bawah Jue Tao lagi. Pendeta Tao yang dimusnahkan ini sangat kuat, memegang pedang gerbang berkabung bintang tujuh. Tidak ada yang berani memprovokasi dia, jika tidak Liao Fei memaksa dirinya masuk ke kuil Guntur, bagaimana guru Tao Xu bisa menyelamatkannya dengan santai. Aku tidak hanya bisa menyembuhkan penyakit, tapi aku juga bisa memberi putrimu kesempatan besar, jadi pergilah sekarang. Hagen sedikit mengangguk. "Liao Fei, apakah Anda melihat bahwa Tuan Hagen juga dapat menyembuhkan Xiaoru? Anda harus menyerah dan pergi dengan cepat, atau jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Guru Taofuxu berkata kepada Liao Fei. "Omong kosong." Ekspresi Liao Fei berubah. Tubuh kristal es ini menyerap begitu banyak dingin sehingga bahkan Tau Tua Yurui tidak bisa berbuat apa-apa. "Apa yang bisa dilakukan anak ini?" Taoist secara langsung, yang bisa membuat Wei Taoist marah. Tapi sayang dia bukan lawan Liao Fei, jadi dia hanya bisa menahannya untuk saat ini. Jika aku tidak bisa melakukan apa-apa, apa yang bisa kamu lakukan? Hagen bertanya pada Liao Fei. Tentu saja aku bisa. Aku punya piring bintang tujuh yang diberikan oleh tuanku. Belum lagi udara dingin yang kecil, bahkan kecemerlangan matahari dan bulan juga bisa tersedot, Kata Liao Fei sambil memegang buat sesuatu yang serupa ke kompas, tetapi hanya seukuran telapak tangan, dengan bentuk bintang tujuh di atasnya, dan tidak ada yang istimewa di tempat lain. Tapi ketika Liao Fei mengeluarkan piringan bintang tujuh, mata Hagen tiba-tiba bersinar dengan cahaya panas, seperti orang mesum tua yang melihat seorang gadis besar yang cantik. Pada saat ini, Sejumlah besar energi spiritual samar-samar muncul dari cakram bintang tujuh fluktuasi energi spiritual yang baru saja dirasakan Hagen bukan dari tubuh Liao Fei, tetapi dari cakram bintang tujuh. Ini adalah harta karun, harta karun yang harus dia dapatkan. Hagen telah memutuskan bahwa dia harus mendapatkan cakram bintang tujuh, paling buruk, dia akan membunuh Liao Fei ini. HMPH, itu hanya kompas yang rusak, dan Yurui saya tidak cukup baik. Dengan apa yang Anda miliki di tangan Anda, bagaimana Anda bisa menyerap udara dingin di tubuh Xiaoru? Pendeta Tao Wei mendengus dingin. Menurutnya, ini hanyalah kompas biasa, tapi ukurannya sedikit lebih kecil. Ketidaktahuan, berkat usiamu, jika kamu tidak membiarkanmu melihatnya, kamu tidak tahu seberapa kuat piringan bintang tujuh itu. Liao Fei berkata, dan tiba-tiba menyorokkan piringan bintang tujuh ke arah Xiaoru. Di tujuh bintang langsung memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan kemudian udara dingin di tubuh Xiaoru dengan cepat terkuras dari tubuh Xiaoru, dan semuanya tersedot ke dalam di tujuh bintang. Xiaoru, yang awalnya pucat dan rambutnya tertutup embun beku, sekarang berubah menjadi kemerahan, dan perlahan membuka matanya. Bab 213 Xiaoru Melihat putrinya telah bangun, pendeta Tau Busu bergegas mendekat dengan penuh semangat. Ayah. Xiaoru si melirik ke kamar dengan mata bingung, dan tampak sedikit malu saat melihat banyak orang di sekitar. Xiaoru, si kamu benar-benar akan menakuti ayah sampai mati. Apakah kamu tahu bahwa kamu telah koma selama beberapa hari? Tetua Bu Menangis. Dikatakan bahwa menumbuhkan keabadian dan memasuki Taoisme memotong tujuh emosi dan enam keinginan, tetapi berapa banyak orang yang dapat melakukannya. Paman Busu, apakah kamu percaya padaku sekarang? Liao Fei mencibir, "Tapi izinkan aku memberitahumu, aku hanya membangunkan Xiaoru untuk sementara. Jika aku tidak merawatnya, Xiaoru masih akan kembali ke penampilan aslinya. Katakan, aku satu-satunya di dunia ini yang bisa menyembuhkan tubuh kristal Xiaoru. Semua orang adalah pembohong. Jika Tuan Busu mengerti, maka usir para pembohong ini." Seperti pembohong, memegang sesuatu seperti cermin perunggu yang pecah, bodoh sekali jika kamu memiliki kemampuan untuk membuang benda itu, ayo bersaing. Suyuki sudah lama muak dengan Liao Fei dan berdiri dengan wajah galak Said. Liao Fei memandang Suyuki yang berdiri, matanya berkilat. Dia tidak marah, tetapi memandang Suyuki dengan cabul. Orang lain bisa keluar, tapi wanita ini bisa bertahan temperamen yang begitu kuat benar-benar mengesankan. Aku menyukainya. Bah, sampah. Suyuki memberikan seteguk biadab. Liao Fei tertegun, menyeka ludah dari wajahnya, dan segera menjadi marah, gadis kecil. Percaya atau tidak, aku akan menerimamu sekarang. Melihat kekejaman Liao Fei, Suyuki mau tidak mau mundur selangkah. Sementara Hagen itu adalah langkah yang berdiri di depan Suyuki. Bukankah kamu hanya mengandalkan piringan bintang tujuh? Jika tidak ada piringan bintang tujuh, apa bedanya jika kamu mengikuti tempat sampah? Hagen memandang Liao Fei dengan jijik dan berkata sambil mencibir, Cakram bintang tujuh ini adalah harta karun, tetapi terbuang percuma untuk orang-orang seperti Anda. Jika Anda menggunakan cakram bintang tujuh untuk berlatih, Anda akan mendapatkan dua kali lipat hasil dengan setengah usaha. Sayang sekali pemborosan seperti itu tidak dapat Anda gunakan. Liao Fei Fei tertegun sejenak, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terbakar amarah, karena apa yang dikatakan Hagen benar. Dia mampu untuk mengalahkan Wei Tao dan menyembuhkan Xiaoru karena cakram bintang tujuh ini tanpa cakram bintang tujuh. Dia bukan apa-apa. Wah, kamu cemburu. Kamu cemburu dengan harta seperti piring bintang tujuh. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa mengambil harta itu. Tanpa harta, bagaimana kamu bisa menyerap udara dingin di Xiaoru?" Liao Fei berkata dengan provokatif. "Aku sendiri adalah harta terbesar, jadi mengapa menggunakan hal-hal lain?" "Hanya sampah yang bisa menggunakan apa yang disebut harta," kata Hagen dengan senyum dingin. Ekspresi Liao Fei menjadi semakin suram dan ekspresi Taois Wei tidak baik saat ini. Apa yang dikatakan Hagen barusan seperti memarahinya bersama. Lagi pula, dia juga menggunakan Yurui untuk merawat Xiaoru barusan. Maksudmu menghirup udara dingin dari tubuh Xiaoru langsung ke tubuhmu sendiri? Tanya Liao Fei. Tidak buruk? Hagen mengangguk ringan. Hahaha, itu hanya lelucon. Xiaoru memiliki tubuh kristal es, jadi dia bisa menahan udara dingin ini selama bertahun-tahun. Jika kamu adalah orang biasa, kamu tidak dapat bertahan sehari. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu menggunakan tubuhmu menyerap udara dingin. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan itu, aku akan membiarkanmu menanganinya. Tapi jika kamu tidak bisa menyerap udara dingin dengan tubuhmu, maka jangan khawatir tentang ketidaksopananku, hanya berlutut dan bersujud kepadaku untuk meminta maaf dan gadis kecil di belakangmu juga akan bersenang-senang denganku. Mata Liao Fei penuh dengan roh jahat dan seluruh tubuh Su merinding. Apakah kamu mencari kematian? Mata Hagen terpaku dan niat membunuh langsung keluar dari tubuhnya. Meskipun dia dan Suyuki tidak menjalin hubungan, mereka tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Hagen sudah menganggap Suyuki sebagai pacarnya, bagaimana dia bisa melihat pacarnya diintimidasi oleh orang lain? Bab 214. Apa? Apakah kamu tidak berani? Liao Fei memandang Hagen dengan jijik dan tersenyum dingin. Apa yang tidak aku takuti? Hari ini aku akan membiarkanmu melihat apa yang disebut seni peri. Kata Hagen, dan tiba-tiba menepuk dahi Xiaoru di tempat tidur dengan satu tangan. Xiaoru terkejut, dan buru-buru mundur, bersembunyi di belakang pendeta Tau Wuxu dengan neri. Tuan Hagen, ada begitu banyak orang di sini, Anda ingin menanggalkan pakaian putri saya di depan umum, ini. Guru Tau merasa sedikit enggan. Jika dia melepas pakaiannya, kepolosan putrinya akan hilang. Tao Istuksu salah paham, aku hanya menyerap udara dingin di tubuh Ling Nu, jadi aku tidak perlu melepas pakaianku. Baru saja, Hagen perlu melepas pakaiannya untuk perawatan, untuk mengubah kristal es yaoru kualitas, sehingga dia tidak akan menderita lagi penderitaan dingin. Jika Anda hanya perlu menyerap udara dingin, Anda tidak perlu melepas pakaian. Ketika guru tahu busu mendengar ini, hatinya segera rileks, dia membantu putrinya dan berkata, Siaoru, Tuan Hagen ini sedang mengobati penyakitmu, jangan takut. Di bawah bujukan guru busu tahu, Siaoru baru kemudian melakukannya dia menstabilkan pikirannya dan duduk dengan tenang di tempat tidur. Hagen meletakkan telapak tangannya dengan ringan di dahi Siaoru, dan seketika embusan udara dingin langsung tersedot ke tubuh Hagen. Meskipun Liao Fei telah menyedot sebagian besar yin dan udara dingin dari tubuh Xiaoru dengan cakram bintang tujuh barusan, tetapi tidak semuanya tersedot, dan sebagian tetap berada di tubuh Xiaoru, dan di Thunder View. Ada banyak yin dan dingin di mana-mana, oleh karena itu, tubuh Xiaoru akan menyerap udara dingin di sekitarnya dengan sendirinya. Saya melihat telapak tangan Hagen perlahan memutih, diikuti oleh seluruh lengan, seolah tertutup lapisan es yang tebal. Mata Hagen sedikit tertutup, dan seni konsentrasi jantung beroperasi secara maksimal, terus-menerus memurnikan udara dingin. Tetapi karena udara dingin terlalu berat, Hagen hanya berada di tingkat kelima pelatihan Ki, bahkan jika dia bisa jue konsentrasi jantung memiliki jalur pergerakan terbesar, tetapi masih tidak dapat sepenuhnya menyaring udara dingin. Segera, seluruh lengan Hagen ditutupi dengan lapisan es yang tebal, dan terus menyebar ke bagian lain dari tubuhnya. Melihat adegan ini, Liao Fei mau tidak mau mencibir. Tuan Hagen. Melihat penampilan Hagen, Guru Tau Busu berteriak tak tertahankan. Hagen bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya dan masih menyerap udara dingin dari tubuh Xiaoru. Segera setelah itu, rambut Hagen memutih dan wajahnya tertutup embun beku. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya hampir tertutup es dan salju, seperti manusia salju. Hahaha. Aku sudah mengatakan semuanya, udara dingin ini bukan sesuatu yang bisa ditanggung orang biasa, itu berubah menjadi tumpukan gundukan es. Liao Fei tertawa penuh kemenangan saat melihat Hagen seperti itu. Tuan Hagen. Hagen. Guentian, yang lainnya dan Suyuki semuanya berseru. Terutama Suyuki, yang bergegas menuju Hagen secara langsung, dia ingin menggunakan panas tubuhnya untuk mencairkan es dan salju untuk Hagen. Yuki, jangan. Suensong memiliki penglihatan dan tangan yang cepat, dan meraih Su Yuki, mencegahnya melompat. Bahkan Hagen tidak tahan dengan udara dingin seperti ini, bukankah Su Yuki baru saja mati? Hagen. Teriak Su Yuki, matanya langsung menjadi lembab. Meskipun dia dan Hagen sudah lama tidak mengenal satu sama lain, dan mereka tidak dapat mengatakan hubungan seperti apa yang mereka miliki, tetapi mereka dapat merasakan satu sama lain di hati satu sama lain, dan perasaan itu tidak dapat diungkapkan sama sekali. Suyuki merasa paling nyaman saat bersama Hagen, dan dia tidak tahu perasaan apa ini. Melihat Hagen membeku, Suyuki secara naluriah ingin menyelamatkannya, tidak pernah memikirkan keselamatannya sendiri. Hahaha, cantik kecil, jangan sedih lagi. Ada begitu banyak pria, mengapa repot-repot bertahan pada satu orang? Lihat aku, bukankah itu seratus kali lebih kuat dari pria bernama Hagen ini? Buat saja aku senang aku akan melindungi kemuliaanmu selamanya. Liao Fei menyapu Yuki bolak-balik dengan mata terbuka. Bab 215. Kamu mencari kematian. Melihat Hagen dalam keadaan seperti itu, Lin Tianhu juga sangat marah dan menampar Liao Fei dengan telapak tangannya. Saat ini, dia tidak peduli apakah dia lawan Liao Fei atau bukan. Diam, Liao Fei mendengus dingin dan menendang Lin Tianhu keluar ruangan. Guentian, Su Wensong dan yang lainnya memelototi Liao Fei, tapi tidak ada yang berani melakukan apapun. "Hahaha, <laughs> haha!" Liao Fei tertawa angkuh, "Tidak ada lawannya di sini. Dia adalah yang tertinggi, dia tidak terkalahkan." Paman Busu sekarang udara dingin di tubuh Xiaoru telah disedot oleh anak ini, tetapi fisik Xiaoru tetap tidak berubah dan tidak butuh waktu lama untuk udara dingin berkumpul di tubuhnya lagi. Sekarang satu-satunya yang bisa menyembuhkan dia adalah aku, aku memiliki tubuh yang murni, selama Xiaoru menikah denganku, dan Yin dan yang kita direkonsiliasi, Xiaoru akan baik-baik saja. Liao Fei menatap guru Tao Busu dan berkata, Jangan. Pernah memikirkannya, guru Tao Xu memelototi Liao Fei dengan kejam. Pria tak tahu malu ini baru saja mencabuli Suyuki, dan sekarang dia terus meminta Xiaoru untuk menikah dengannya. Bahkan jika putrimu meninggal, itu tidak dapat dihancurkan oleh orang seperti itu? Jika kamu tidak setuju, jangan salahkan aku karena tidak masuk akal. Setelah Liao Fei selesai berbicara, dia meraih Xiaoru. Ah! Xiaoru berteriak ketakutan, Wajah Daoist Master busu penuh amarah dan dia mengulurkan tangan untuk menemui Liao Fei. Boom. Taoist Wuxu adalah lawan dari Liao Fei yang langsung terkena telapak tangan, mengeluarkan darah dari sudut mulutnya dan terluka parah. Adik laki-laki. Seru Taoist Wei dan mengayunkan pengocok di tangannya ke arah Liao Fei. Melihat ini, guru Tao busu menahan rasa sakit yang parah dan juga menembak bersama menyerang Liao Fei. Dua lawan satu, tapi Liao Fei sama sekali tidak akut dengan seringai di wajahnya. Xiaoru, lari. Taoist busu berteriak pada Xiaoru. Dia ingin menggunakan hidupnya sendiri untuk menahan Liao Fei dan membiarkan putrinya melarikan diri. Ayah. Xiaoru menatap master busu Tao yang terluka parah dan air mata mengalir di matanya. Keponakan, lari. Guentian menarik Xiaoru dan melarikan diri. Bukan karena Guentian takut mati, tetapi saat ini, tidak ada gunanya bagi orang biasa seperti dia untuk tetap tinggal mati saja. Suenzong juga menarik Suyuki, "Yuki, ayo pergi." "Tidak, aku ingin membawa Hagen bersamaku." Teriak Suyuki, dia tidak ingin melarikan diri sendirian. "Bang, bang." Dua ledakan keras, Taois Wei dan Taois Busu sama-sama diterbangkan oleh Liao Fei. Sementara Liao Fei langsung memblokir pintu kamar, menatap beberapa orang dengan mencibir, "Hari ini kalian semua sendirian. Jangan pernah berpikir untuk lari. Jika kamu ingin bertahan, maka pikirkan bagaimana melayaniku dengan nyaman." Melihat cibiran Liao Fei, Guentian dan Suensong mundur lagi dan lagi. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa Hagen yang telah berubah menjadi manusia es mulai memiliki retakan kecil pada lapisan es tebal di tubuhnya dan kemudian retakan itu menjadi semakin besar. Ka. Ka. Suara retakan menjadi semakin keras dan mata semua orang tertuju padanya. Ayah, lihat, ini terbuka, lapisan esnya terbuka. Suyuki berteriak kegirangan saat melihat lapisan es tebal di tubuh Hagen benar-benar telah retak. Melihat ini, Liao Fei mengerutkan kening. Dan ekspresinya menjadi serius, menabrak segera lapisan es di tubuh Hagen benar-benar hancur dan tersebar di seluruh tanah, sementara tubuh Hagen benar-benar terbuka keluar. "Huh, tiba-tiba Hagen membuka matanya dan seteguk kabut putih, menonjol keluar, menyempurnakan Yin dan Ki dingin ini membuat kekuatan Hagen meningkat pesat." Dia baru saja melangkah ke tingkat kelima pelatihan Ki, tetapi dia langsung menaikkan level lain. Sekarang kekuatan Hagen telah mencapai tingkat keenam pelatihan Ki. Jika ini di Gunung Panlong, mengandalkan sedikit aura untuk berkultivasi. Jika Anda ingin mencapai pelatihan Ki tingkat enam, saya tidak tahu ini akan menjadi tahun monyet. Bab 216 Hagen, kamu belum mati, kamu belum mati. Suyuki bergegas mendekat, memeluk Hagen erat-erat. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan pandangan orang lain, hanya memeluk Hagen erat-erat seperti itu dan tidak pernah melepaskannya. Tubuh Hagen masih kedinginan, tapi meski begitu, Suyuki tidak melepaskannya. Lepaskan! Jika kamu tidak melepaskannya, aku benar-benar akan dicekik sampai mati olehmu. Hagen terbatuk dua kali dan berkata, Ketika Suyuki mendengar ini, dia buru-buru melepaskan tangannya dengan ketakutan, tetapi melihat Hagen baik-baik saja, tetapi melihat dirinya sendiri dengan seringai di wajahnya, Suyuki memberinya tatapan kosong, dan kemudian menendangnya dengan keras. Melihat Hagen belum mati, semua orang menunjukkan kegembiraan, sehingga Liao Fei tidak bisa bertindak sembarangan. Nah, siapa kamu? Kamu benar-benar menyerap udara dingin dan selamat? Liao Fei bertanya dengan ekspresi bingung. Aku pamanmu. Wajah Hagen menjadi marah. Baru saja, Liao Fei menyerang Lin Tianhu saat dia sedang menyempurnakan energi in dan Dingin dan bahkan membuat komentar menghina Su Yuki. Hagen mendengar semuanya, tapi dia tidak bisa jangan bergerak. Apakah kamu mencari kematian? Liao Fei dimarahi dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Beri aku di setuju bintang sekarang, mungkin aku bisa membuat kematianmu lebih mudah. Hagen melambai pada Liao Fei, dia terlalu malas untuk mengikuti orang seperti ini Moji satu. Jadi kamu ingin di setuju bintangku? Aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak yakin. Hagen memandang Liao Fei dengan acuh tak acuh, matanya penuh niat membunuh. Wah, bahkan jika kamu menyerap yin dan udara dingin dan bertahan, kamu masih bukan tandingan cakram bintang tujuhku. Berhentilah berbicara besar di sini dan terima langkah itu. Niat membunuh yang kuat muncul dari Liao Fei, dia tidak berani terlalu meremehkan Hagen. Seseorang yang bisa menyerap udara dingin tanpa mati pasti berbeda dengan orang biasa. Tuan Hagen, terima kasih telah menyelamatkan nyawa gadis kecilku. Aku tidak bisa membalas budimu. Hari ini aku hanya bisa membalasnya dengan kematian. Aku akan menahannya dan kamu melarikan diri. Guru tahu Busu sudah serius terluka, tetapi saat ini dia berdiri lagi, berniat untuk menghentikan Liao Fei dengan putus asa dan membiarkan Hagen memimpin orang lain untuk melarikan diri. Hagen mengulurkan tangannya untuk menghentikan Daoist Master Wuxu, dan berkata dengan senyum tipis, itu hanya pemborosan yang hanya bisa mengandalkan harta, dan kamu tidak perlu bertarung dengan hidupmu. Setelah Hagen selesai berbicara, dia memberi Liao Fei jempol yang menghina. Nah, Aku akan membunuhmu. Liao Fei sangat marah, dan niat membunuh di tubuhnya menjadi semakin kuat. Dan pada saat yang sama, piringan bintang tujuh di tangannya samar-samar memancarkan cahaya berkabut. Melihat pelat bintang tujuh di tangan Liao Fei sering muncul, Taoist Lu Su dan Guentian terkejut. Tapi Hagen tersenyum dengan jijik, menemukan kursi dan langsung duduk. Selain menggunakan hartamu, apakah kamu memiliki kemampuan lain? Hagen bertanya dengan acuh tak acuh. "Nak, jangan memprovokasi saya. Saya tidak akan tertipu oleh Anda. Bukankah Anda mati ketika udara dingin memasuki tubuh Anda? Lalu saya meminta Anda untuk menyerap sedikit lebih banyak udara dingin. Saya akan lihat apakah tubuhmu dapat menahannya. Kapan itu akan terjadi?" Setelah Liao Fei selesai berbicara, pelat bintang 7 didorong ke depan, dan hembusan udara dingin keluar dari pelat bintang 7. Suhu di dalam ruangan turun ke titik beku dalam sekejap, dan semua orang memeluk bahu mereka, menggigil kedinginan. Dan Hagen duduk di kursi, tidak bergerak sama sekali, dan tidak merasa kedinginan. Udara indah dan dingin menyelimuti Hagen dan masuk ke tubuhnya melalui tujuh lubang Hagen perlahan-lahan, embun beku mulai muncul di rambut Hagen lagi. Hahaha, kali ini aku akan membekukanmu dan menghancurkanmu berkeping-keping. Aku akan melihat bagaimana kamu masih hidup. Melihat rambut Hagen membeku lagi, Liao Fei tertawa penuh kemenangan. Namun, embun beku di kepala Hagen dengan cepat menghilang dengan mata telanjang, tidak peduli bagaimana udara dingin memasuki tubuh Hagen, itu tidak dapat menyebabkan perubahan apapun pada tubuh Hagen. Bagaimana mungkin? Liao Fei terkejut, dan buru-buru mengeluarkan semua udara dingin di piringan bintang tujuh. Bab 217 Yin dan Ki dingin ini diserap oleh Xiaoru, dan sekarang semuanya dilepaskan, menyelimuti Hagen. Ada senyum tipis di wajah Hagen, dan seni konsentrasi beroperasi secara maksimal, memurnikan udara dingin yang masuk ke dalam tubuh. Sekarang Hagen telah mengembangkan kekuatan Ki tingkat ke-6, dan kecepatan pemurniannya jelas jauh lebih cepat, Sampai udara dingin di pelat bintang tujuh menghilang, Hagen tidak membeku lagi. Sebaliknya, kekuatannya meningkat pesat. Dis bintang tujuh ini benar-benar bagus, aku harus mendapatkannya hari ini. Melihat dis bintang tujuh di tangan Liao Fei, Hagen menunjukkan mata serakah tanpa rasa malu. Dengan cakram bintang tujuh, kultivasi Hagen akan lebih efektif dengan sedikit usaha. Jejak kepanikan melintas di sepanjang jalan Liao Fei dengan begitu banyak kedinginan, Hagen baik-baik saja mungkinkah orang ini juga memiliki harta yang aneh? Liao Fei curiga bahwa Hagen juga memiliki harta karun padanya, jika tidak, dengan mengandalkan kemampuannya sendiri, tidak ada yang berani menyerap begitu banyak udara dingin, bahkan tuannya Jue Taoist. Nah, bukankah kamu juga mengandalkan harta? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menahan begitu banyak udara dingin? Liao Fei menatap Hagen dengan mata sedikit tertuju. Dia ingin menemukan harta karun dari tubuh Hagen, tetapi setelah lama melihatnya, dia tidak tahu di mana harta karun Hagen disembunyikan. Mendengar apa yang dikatakan Liao Fei, Hagen mencibir dengan dingin, "Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku adalah harta karun. Jika kamu memiliki kemampuan, silakan dan gunakan itu. Aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku hari ini." Liao Fei berkata, dan bahkan langsung memindahkan tujuh bintang pada cakram tujuh bintang, sedikit menggeser posisi tujuh bintang. Setelah hanya memindahkan posisi Kixing sedikit, dahi Liao Fei berkeringat deras, seolah-olah dia akan pingsan. Ada semburan suara siulan yang tajam, dan segera sekelompok kabut hitam terbang keluar dari piringan bintang tujuh, seperti awan yang bergulung dan bergegas menuju Hagen. Melihat pemandangan di depan mereka, Suenzong dan Suyuki akan ketakutan setengah mati, tetapi Guentian dan Lintianhu lebih baik. Setelah semua, mereka melihat naga yang marah di kursi naga di halaman Guentian, dan itu adalah pemandangan yang sama, tapi bahkan aku pernah melihatnya sebelumnya, dan wajah mereka berdua juga menjadi jelek saat ini. Hun, ini Hun, Tuan Hagen, hati-hati. Taois Busu meraung dan segera mencubit jarinya, mengucapkan kata-kata Taoist Wei segera meletakkan tangan di bahu Taoist Master Fuxu. Sekarang, Taoist Master Fuxu terluka parah, dan kekuatannya tidak cukup untuk mengusir jiwa-jiwa yang tidak bersalah ini. Jadi, dia ingin membantu Taoist Master Fuxu, tapi tidak peduli bagaimana guru tahu busu melafalkan mantra eksorsisme, hantu-hantu itu sepertinya tidak takut sama sekali. Segera, awan kabut hitam memenuhi seluruh ruangan, dan terdengar suara tangisan teriakan, dan raungan di mana-mana yang terdengar sangat menakutkan. Pada saat ini, kabut hitam dengan cepat mengembun dan memadat menjadi monster dengan gigi dan cakar, bergegas menuju Hagen. Hantu kecil, bagaimana kamu bisa menyakitiku? Hagen sedikit mengangkat sudut mulutnya dan senyum mencemooh muncul. Sekarang dia telah mencapai kekuatan pelatihan Ki tingkat keenam. Dia benar-benar seorang kultivator abadi, jadi, bagaimana dia bisa takut pada hantu kecil? Dengan jentikan jari hagen, beberapa lampu keemasan menyala, semuanya mengenai kabut hitam, menyebabkan kabut hitam menghilang seketika. Melihat hal tersebut, Liao Fei tiba-tiba menggigit jari tengahnya, dan setetes darah menetes ke piringan bintang tujuh. Dalam sekejap, terjadi pengadukan di piringan bintang tujuh. Sepertinya aku tidak akan menunjukkan apa-apa kepadamu, kamu tidak tahu apa itu cahaya kunang-kunang, dan kamu berani bersaing dengan bulan yang cerah. Menghadapi kabut hitam kemerahan, Hagen tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Di telapak tangannya, cahaya keemasan perlahan muncul. Segera setelah itu, cahaya menjadi semakin terang, sampai akhirnya tampak seperti matahari yang menyilaukan. Bab 218 Dao itu benar, Teknik Tianyan dan Cahaya Kejahatan. Berikan padaku. Dengan teriakan marah, kelompok sinar cahaya langsung melepaskan tekanan tak terbatas, seperti matahari yang mulia, dengan garis-garis keemasan cahaya langsung mengenai kabut hitam. Sama seperti tikus bertemu kucing, seperti bai bertemu matahari, di bawah cahaya yang bersinar, kabut hitam langsung tertelan dan kemudian semuanya tersedot ke dalam tubuh Hagen. Anda harus tahu bahwa ini semua berguna untuk Chen kultivasi Ping. The Concentrating Heart Jue dapat melahap segalanya dan menyempurnakan segalanya, inilah kehebatan dari Concentrating Heart Jue. Cahaya menghilang, dan semuanya kembali tenang. Ruangan itu menjadi sunyi senyap, dan semua orang menatap Hagen. Terutama Wei Tao, wajahnya memerah saat ini, mengingat penghinaannya pada Hagen di awal, dia merasa wajahnya panas dan malu. Liao Fei memegang piringan bintang tujuh, dan menatap Hagen dengan mata terbelalak, ini, sihir macam apa ini? Mungkinkah itu sihir peri? Rasa dingin yang menggigit langsung merasuki seluruh tubuh Liao Fei. Dan dia tidak bisa tidak merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat ini, Liao Fei tidak lagi memiliki ekspresi arogan dan mendominasi di wajahnya pada awalnya, hanya rasa takut yang tersisa seni peri semacam ini, saya khawatir bahkan leluhurnya tidak dapat menggunakannya. Seluruh tubuh Liao Fei ditutupi dengan rambut, dan hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu melarikan diri. Sejauh mungkin. Tetapi ketika Liao Fei memikirkannya, Hagen mencibir dan berkata, apakah kamu ingin melarikan diri? Hanya saja kamu tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri berikan aku piringan bintang tujuh, dan aku dapat membuat kematianmu lebih mudah. Mata terus bergerak. Dia sepertinya sedang memikirkan beberapa tindakan balasan dan melihat piringan bintang tujuh di tangannya dari waktu ke waktu. Dia sedang berjuang di dalam hatinya dan membuat keputusan. Kamu hanya punya waktu 10 detik untuk berpikir. 10 9 8 Melihat Hagen menghitung dengan acuh tak acuh, dahi Liao Fei dipenuhi keringat dingin. Dia tidak bisa mengalahkannya, tetapi dia agak enggan untuk menyerahkan cakram bintang tujuh, dan Hagen tidak akan melepaskannya jika dia menyerahkan cakram bintang tujuh, biarkan dia mati dengan lebih bahagia. Liao Fei belum mau mati, dia akhirnya mendapatkan kemampuan ini, dia belum cukup berpura-pura. 1. Hagen meludahkan kata satu. Aku akan memberimu piringan bintang tujuh, Liao Fei tidak berani ragu lagi dan melemparkan piringan bintang tujuh ke arah Hagen. Hagen melompat dan langsung menangkap Seven Stardust. Liao Fei memanfaatkan lompatan Hagen, berbalik dan berlari menuju pintu. Kecepatannya sangat cepat. Tuan Hagen, Liao Fei telah melarikan diri. Melihat bahwa Liao Fei telah melarikan diri, Taoist busu buru-buru berteriak. Lari. Sudut mulut Hagen terangkat dan seluruh tubuhnya langsung melesat keluar seperti bola meriam. Hanya dalam beberapa detik, Hagen kembali dari luar dan di tangannya membawa Liao Fei yang melarikan diri. Pada saat ini, Liao Fei yang perkasa seperti anjing mati, dicengkeram lehernya oleh Hagen dan dibawa kembali. Melihat Hagen menangkap kembali Liao Fei dengan begitu mudah, semua orang terkejut. 4 Hagen melemparkan Liao Fei ke tanah dan memandangnya dengan acuh tak acuh, meremehkan semua yang ada di tubuhnya, membuat semua orang di ruangan itu ilusi ingin berlutut dan menyembah. Liao Fei terengah-engah dan menatap Hagen dengan mata penuh permohonan. "Bagus, Tuan. Tolong ampuni aku. Aku sudah memberimu piringan bintang tujuh. Kuharap Tuan mengampuni hidupku. Maafkan kamu." Hagen mencibir dan menarik Suzuki yang masih sok. Ketika kamu baru saja menganiaya istriku, apakah kamu pernah memikirkan akhir seperti itu? Ini nilinku, jadi kamu harus mati hari ini. Suyuki memandang Hagen, satu tangan dipegang oleh Hagen, yang lain menutupi bibir merahnya, dadanya naik turun, hatinya dipenuhi kegembiraan. Bab 219. Meskipun dia tidak pernah berjanji untuk menikahi Hagen, dia sama sekali bukan istri Hagen sekarang. Tetapi ketika Hagen baru saja mengucapkan kata-kata itu, Suyuki sama sekali tidak tenang. Pada saat ini, Hagen di mata Suyuki, apakah pangeran tampan yang tinggi dan tampan itu? Jika Hagen melamarnya saat ini, dia akan setuju tanpa ragu. Tidak, aku tidak bisa mati, kamu tidak bisa membunuhku, leluhurku adalah pemusnahan tahu, jika kamu membunuhku, dia akan membalaskan dendamku. Wajah Liao Fei penuh kepanikan, tubuhnya basah, dan dia kencing ketakutan. Aku akan menunggu saja. Hagen tersenyum acuh tak acuh, dan segera mundur. Poof. Kepala Liao Fei pecah seperti semangka matang. Ah. Suyuki terkejut, dan jatuh ke pelukan Hagen. Melihat pemandangan di depannya, Suen Song memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya, Sementara Lin Tianhu dan Guen Tian di sampingnya sedang memikirkan mata iri Suen Song. Dalam hal status, Suen masih sedikit di belakang Guen dan Lin Tianhu, meskipun dia adalah orang terkaya di Hongcheng, tetapi di era seni bela diri ini status keluarga bisnis sederhana tidak terlalu tinggi. Kecuali jika ada prajurit dalam keluarga atau keberadaan prajurit kuno, status keluarga dapat ditingkatkan. Sekarang Su Wenzong tiba-tiba memiliki menantu seperti hagen, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang status keluarga su mereka. Bahkan Guentian dan Lin Tianhu akan bersikap sopan saat bertemu Su Wenzong di masa depan. Presiden Su, selamat. Guentian mengikuti Su Wenzong dengan suara rendah untuk memberi selamat padanya. Su Wenzong tersenyum rendah hati, masih terlalu dini untuk memberitahu orang tua, tetapi orang muda tidak bisa mengatakan dengan pasti sekarang. Sesegera mungkin, agar tidak mengalami malam dan mimpi yang panjang. Guentian tersenyum pada Suen Song, dan Suen Song segera mengerti apa yang dimaksud Guentian. Guru Tau Busu meminta seseorang untuk membersihkan kamar, dan Su Yuki meninggalkan lengan Hagen hanya setelah dibersihkan. Kamu. Apakah kamu sengaja memanfaatkanku? Su Yuki bertanya pada Hagen. Siapa yang mengambil keuntungan darimu? Jelas kamu yang jatuh ke pelukanku. Kata Hagen dengan ekspresi bingung, "Bukan itu yang aku katakan. Yang aku katakan adalah, siapa yang menyuruhmu memanggilku istrimu barusan? Bukankah kamu memanfaatkanku?" Suyuki pura-pura marah. "Oh, kupikir kamu bersedia menjadi istriku. Ternyata itu adalah angan-angan di pihakku, jadi aku tidak akan membicarakannya lagi." Kata Hagen dengan tenang. Setelah berbicara, Hagen berbalik dan berjalan keluar. Sudut mulut pink terangkat, dan dia diam-diam tersenyum. Suyuki terkejut sesaat, dia sedikit konyol, dia baru saja bercanda dengan Hagen, mengapa Hagen tidak melihatnya. Suenzong juga sedikit bodoh saat ini, dia melangkah maju dan memelintir Suyuki, apa yang kamu katakan? Jika bukan karena Hagen, kita semua akan mati. Soalnya, Hagen sangat sedih, kenapa tidakkah kamu bergegas dan membujuknya? Suyuki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya dan berlari keluar. Gugu, Tuan Hagen menginginkan sikat roh dan cinabar, saya akan mendapatkannya sekarang. Setelah selesai berbicara, guru tahu busu berbalik dan berjalan ke ruang samping, dengan cepat membawa sikat roh dan cinabar, dan menyerahkannya kepada Guentian. Orang tua, tolong tanya saya, meskipun energiin dan dingin gadis kecil saya telah diserap sepenuhnya. Tubuh kristal es yang disebutkan oleh Tuan Hagen akan secara otomatis menyerap energiin dan dingin, jadi tidak akan lama. Gadis kecil lakukan, tidakkah kamu ingin menderita flu lagi? Tawis busu berkata kepada Guentian dengan wajah memohon. Oke, okay, aku akan bertanya pada Tuan Hagen sekarang. Guentian mengambil lingbi dan cinabar, mengangguk dan berkata. Namun saat Guentian hendak keluar untuk bertanya pada Hagen, Tiba-tiba raungan Suyuki terdengar dari luar. "Sialan Hagen, kau berani membohongiku? Aku akan membunuhmu." Kulihat Hagen berlari ke kamar bersama senyum di wajahnya di dalam ruangan. Suyuki mengejarnya, tetapi dihentikan oleh Suen Song. Bab 220. Di mana tempat ini? Jangan main-main. Suen Song memberi Suyuki pelajaran, lalu menatap Guentian. Taois busu dan yang lainnya dengan malu dan tersenyum. Beberapa orang juga tersenyum dengan rasa iri di mata mereka. Tuan Hagen, meskipun Yin dan Udara dingin pada putri Taois Wuxu, telah diserap dengan cepat, tetapi Anda juga mengatakan bahwa dia adalah tubuh kristal es dan dia akan terus menyerap Yin dan Udara dingin. Saya khawatir itu tidak akan digunakan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan tubuhnya untuk diserbu oleh udara dingin lagi? Jadi, sebelum Guentian selesai mengikuti Hagen, Hagen memotongnya dengan lambaian tangannya. Memang benar, putrimu akan baik-baik saja untuk saat ini. Tubuh kristal esnya adalah fisik yang langka dalam 100 tahun. Dengan kekuatanku saat ini, aku dapat membantunya sepenuhnya menghilangkan udara dingin, tetapi aku berharap lebih. Dia bisa pergi jauh-jauh untuk berlatih, jadi ketika kekuatan saya meningkat, saya secara alami akan mengubah fisiknya. Untuk saat ini, Ling Nu tidak akan terpengaruh dengan cara apapun, dan saya akan datang ke sini secara teratur untuk membantu Ling Nu en menyerap energi dingin dari tubuhnya. Hagen berkata kepada Sang Taoist berkata dengan cara yang benar. Kekuatan Hagen saat ini dapat membantu Putri Daoist Master Busu menyingkirkan yin dan udara dingin, dan juga dapat membuat wajahnya bertahan selamanya, tetapi dalam hal ini fisik tubuh kristal es tidak akan dapat dikembangkan, dan itu akan sia-sia. Jadi, Hagen bermaksud untuk membantu putri guru Taubusu untuk memulai jalur kultivasi setelah kekuatannya sendiri meningkat. Tetapi Hagen juga memiliki sedikit keegoisannya sendiri, yaitu, udara dingin ini sangat membantu kultivasi Hagen, dan dia bisa dengan bantuan menyerap udara dingin dari putri pendeta Tawuksu. Dia dapat membantu dirinya sendiri berlatih dan meningkatkan kekuatannya. Terima kasih, Tuan Hagen. Terima kasih, Tuan Hagen. Kata Taois Busu, ingin berlutut di hadapan Hagen. Hagen menyatukan kedua tangannya, jangan terlalu sopan, Guru Tawuksu. Saya datang ke sini untuk Lingdi dan cinnabar, jadi kita hanya bertukar. Di masa depan, jika Tuan Hagen berguna bagi saya, itu adalah tugasnya untuk menjadi seorang Taois yang malang. Master Tao Busu berkata dengan hormat. Tuan Hagen, tadi saya buta dan tersinggung Tuan Hagen. Saya harap Tuan Hagen akan memaafkan saya. Pada saat ini, Taoist Tui datang dan mengikuti Hagen untuk meminta maaf dengan malu. Kekuatan yang diperlihatkan oleh Hagen telah membuatnya dikagumi di seluruh dunia. Kedua pendeta itu sopan. Sekarang masalah telah diselesaikan, aku tidak akan mengganggumu. Hagen memiliki sikat dan cinabar, dan tidak sabar untuk kembali dan membantu ibunya menyembuhkan matanya. Saat kami turun dari Gunung Leiming, hari sudah gelap, dan Tang Long masih berjaga di kaki gunung. Suyuki mengajukan diri untuk mengantar Hagen kembali ke Teluk Panlong tetapi Guentian dan yang lainnya hanya bisa masuk ke dalam satu mobil. Kamu perempuan, kamu tidak pulang pada malam hari, mengapa kamu harus mengirimku pulang? Hagen duduk di kopilot dan bertanya pada Suyuki. Aku istrimu, jika aku tidak mengantarmu, siapa yang akan mengantarmu? Tanpa ada orang lain di sekitar, Suyuki tidak lagi ragu. Uh, Hagen kehilangan kata-kata, dan setelah jeda sesaat, dia berkata, kami tidak bertunangan atau menikah, bagaimana kamu menjadi istriku? Terlebih lagi, aku tidak punya uang untuk menikah denganmu sekarang. Kamu tidak punya uang, tapi aku ya, aku akan menjagamu di masa depan, bagaimanapun, aku mengenalimu. Suyuki memandang Hagen, mengangkat alisnya sedikit, dan berkata dengan provokatif. Melihat penampilan Suyuki, Hagen tertawa, bagi Suyuki, hati Hagen sudah lama tergoda. Baik itu penampilan, sosok, latar belakang, atau kepribadian, semuanya adalah yang disukai Hagen. Hanya saja Hagen belum memutuskan untuk pergi bersama Suyuki. Sejak dia memulai perjalanan kultivasi keabadian, keadaan pikiran Hagen telah berubah. Mungkin dengan bertambahnya kekuatan, usia Hagen bisa menjadi diperpanjang tanpa batas, sementara Suyuki, dia hanya gadis biasa.